bagusnya di mana sih Mimi kalau olahraga? Aku biasa. Di mana-mana dia mah. Gue suka lihat nih spot lu di sini, Mi. Iya, jadi sini, ini bisa di sini. Ini misalnya nih TRX. Itu ngapain? Jadi ini dulu waktu aku muda umur 21 tahun, ini tuh bisa sampai 1000. Tapi mau olahragawati. Jadi dokterku lihat waktu aku latihan, enggak bisa hati-hati sama dengkul. Kan ternyata udah umur gitu. Nah, semakin olahraga itu tidak mengeluarkan suara, enggak geruk-geruk itu semakin bagus. Oh gitu. Tuh, lihat. Itu enggak bisa tuh gue twist gitu. Gitu. Ini buat apa gunanya? Ya sebetulnya endurance aja. Karena pangkal dari semua olahraga itu adalah kekuatan. Ini ya, body tergoalsnya Mimi tuh di tahun sekarang malah gila dari nih parah. Perut parah, ini. Parah. Wow. Kalau ini buat apa? Ini namanya. Itu namanya, ngapain? Ini XR slide. Itu jalan dong. Oh. Ini core juga tarik perut ya. Coba ayo. Allahu Akbar. Kaki dua di sini. Gini. Enggak. Ya. Di mana? Ya, masuk. Gini. Ayo, tarik. Masuk. Ya. Tangan jangan ajurutan. Lurus. Tangan jangan. Berat ya, Nek. Ini 15 kali 3 set. Bo, 3 set ya. Gimana perutnya enggak begitu ya? Oke. Aku okay, bisa, fine. I will. Okay, fine. I will try at home tomorrow. Yes. Jadi itu rahasia kecantikan Mimi. Ada salah satu kebugaran. Benar-benar. Tuh, Mam. Jadi ya, lu jangan pada pengen cantik, pengen kurus, tapi cuma ngomongnya doang gitu. Pengen semuanya tuh serba intens, nggak bisa. Huh? Nih kalau Mimi sampai beli beginian, ini bikin apa beli? Ini bikin. Tuh kan dia memang well prepare orangnya. Bikin kan, semuanya harus latihan ya? Nari apa-apa kan. Iya benar sih. Kita kalau enggak sambil lihat kaca tuh bisa enggak ini ya. Enggak. Ukur-ukur ya. Persisi. Okay.